Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Bang Jai di channel YouTube gua. Oke, teman-teman, di video kali ini gua di bengkel ada pasien motor Vario 125 mau ganti blok seher. Karena blok sehernya nggak ada, gua mau ngambil dulu. Pokoknya buat kalian, terima kasih yang terus dukung dan support channelnya Bang Jai. Terima kasih yang buat yang udah subscribe. Pokoknya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Jai. Ke pokoknya ikuti terus, nanti kita lihat proses pembongkarannya juga. Pokoknya gua mau jalan dulu. Oke, ikutin terus videonya. Oke, guys, udah setengah perjalanan. Pokoknya sebentar lagi sampai. Pokoknya ikutin terus ya videonya. Kita bakalan sampai di bengkel yang dituju di daerah Mencong ya, di daerah Mencong. Pokoknya di daerah Mencong kita langsung aja ke sono. Oke. Jalan Haji Mencong, nama bengkelnya itu Rizky Motor 2. Oke, gua mau ke sana sekarang nih. Udah setengah perjalanan sih gua lewatnya. Lewat jam pos, kalau lewat sana gua pasti terlalu kejauhan ya. Kejauhan juga, makanya gua ambilnya langsung lewat jam pos aja yang lebih dekat. Meskipun polisi tidurnya banyak banget di jam pos itu, pokoknya sebentar lagi gua sampai nih. Ini udah di Jalan Haji Mencong. Kalau gua lewat Jampos adanya sebelah kiri, kalau gua lewatnya Puri Beta adanya sebelah kanan. Nama bengkelnya Rizky Motor 2. Pokoknya di situ terlengkap juga spare part-spare partnya, bisa servis besar, servis injeksi, servis ringan dan lain-lain. Ada variasi juga, ada ban. Pokoknya buat kalian yang daerah Haji Mencong, kalau mau nyari spare part, mampir aja ke situ, ke bengkel Rizky Motor 2. Oke, Rizky Motor 2. Pokoknya buat kalian, terima kasih yang udah terus ngikutin videonya Bang Jai. Pokoknya buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan nih video-video terbaru Bang Jai. Oke, lumayan jalanannya rame juga, guys. Cewek cantik tuh di depan pakai motor Beat, kayaknya cantik ceweknya tapi nggak kelihatan pakai masker, guys. Cantik kayaknya ceweknya, sayang. Ah, inilah dari motor. Nah, ini dia bengkelnya, guys. Udah sampai, guys. Bang, ganti oli, Bang. Ganti oli, Bang. Ganti oli yang paling mahal, Bang. Kombong amat. Iya, ada yang paling mahal nggak di sini, Bang? Ada. Apa oli apa, Bang? Hah? Mana olinya? Apa olinya? Hah? Bosnya ada, Bang? Bosnya pergi. Mana? Tahu. Nah, bosnya pergi. Tak lagi sini lagi ya, balik lagi. Oh, jadi gua ada di bengkel Rizky Motor 2 nih dari Jalan Haji Mencong. Nah, ini mekaniknya. Inilah. Guys, nah ini Rizky Motor 2. Oh, motor Vespa. Balik mana orang-orangnya?
Nanti kita nunggu ownernya dulu nih, belum ada. Oh, ini ternyata. Ngapain di situ? Aduh. Mantap kali ya. Hah? Bos yang mana? Oh, bentar lagi balik lagi enggak? Oke. Kita nunggu ownernya dulu, guys. Bentar lagi datang ownernya, lagi keluar dulu. Ini lokasinya di Jalan Haji Mencong, guys. Ini Rizky Motor 2. Pokoknya kita nunggu bosnya itu datang, oke? Pokoknya ikutin terus videonya Bang Jai, oke? Nanti kita langsung. Nah, guys, yang gua cari tuh ini, guys. Nah, ini gua beli piston kit. Nih. Piston kit KWN standar sama blok sehernya nih. Ini yang dicari. Gua stoknya lagi habis. Makanya jauh-jauh nih dari Ceger gua jalan ke bengkel Rizky Motor 2 ke Jalan Haji Mencong. Kalau nungguin bosnya lama, jadi gua mungkin pulang langsung aja kali, ditungguin juga sih sama mekanik di sana. Dari tadi bosnya pergi, nggak balik lagi. Emang kemana? Bayar cash aja bos. Iya. Mana sih ditanya? Enggak dibawain duit. Lihatnya tadinya nyarinya. Catat kasih bonus. Bosnya udah ada. Cash. Cash. Yoi. Hah? Ada dong. Ada dong, harus. Ada dong. Udah kopi belum, bos? Belum. Ngopi dulu dong. Udah. Udah, tinggal bayar, guys. Kita langsung pulang, guys. Stop.
guys, gue udah di bengkel Rizky Motor. Jadi gue udah sampai di bengkel, motornya udah digarap, ini udah diturunin, malah diskir. Pokoknya buat kalian, terima kasih yang udah ngikutin videonya Bang Jaya. Mudah-mudahan video Bang Jaya memberikan sebuah tontonan yang manfaat dan memberi tontonan yang menghibur buat kalian. Pokoknya buat kalian yang pengen tanya-tanya tentang motor, keluhan motor, kalian bisa langsung komen aja di bawah ini. Pokoknya terima kasih buat kalian yang terus dukung dan support channelnya Bang Jaya, oke? Pokoknya nanti kita lihat proses pemasangannya, tapi kayaknya agak nggak bisa dikonsumsiin pemasangannya karena bikinnya lagi dan gua lagi di atas, lagi mau beres-beres barang juga. Pokoknya ikutin terus videonya ya.